Dalam menjalani masa remaja, mereka hanya ingin merasakan hidup yang aman, tumbuh menjadi remaja yang sehat, kuat, pandai, disenangi banyak orang, dan memiliki banyak teman. Mereka bergurau, tertawa, belajar, bermain, dan ingin semuanya begitu manis. Candaan terkadang diselipkan kekerasan tak beradab. Jika teguran datang, mereka lawan dengan dalih hanya candaan. Maka korban akan dianggap, kamu baperan. Semakin lama kondisi semakin tidak terkendali. Candaan berubah menjadi kekerasan dalam bentuk serangan melalui ucapan. Tapi, kamu cemulan, cukup, bodoh, dan sampah. Bukan lo tuh kayak sampah, tau gak sih? Mending mati aja lo, daripada hidup lo. Banyak gelut lagi. Tangan-tangan jahil mulai menyakiti diri karena sudah kehilangan rasa simpati. Nih, minum! Rasa rendah diri, depresi, tersakiti, mulai menjalari pikiran yang tak kunjung menemukan titik terang. Jika melawan tertampar, bercerita pun tak didengar. Keadaan selalu berhasil mendesak diri untuk melakukan segala cara yang bisa dilakukan agar terbebas dari keadaan. Tidak ingin membiarkan orang lain menyakiti diri, maka diri sendiri yang harus menyakiti. Larut dalam perasaan sakit, menikmati segala pengakhiran derita sampai mengakhiri dunianya. Bahkan ia tidak tahu kemana akan pergi setelah dunianya berakhir. Karena tidak akan ada seorang pun yang hidup untuk bisa mendapati dirinya dimanapun. Dan orang-orang biadab tak mengenal adab akan tetap pada hidupnya yang rusak dan terus-terusan. Ketidakadilan akan terus berjalan dan korban akan terus bergilir. Jika Anda menormalisasikan kekerasan dalam bentuk candaan, maka berpikirlah mulai sekarang. Keadaan dan situasi ini bisa kita atasi dengan menumbuhkan rasa peduli, simpati, dan toleransi yang tinggi. Ciptakan kehidupan yang aman dan bagikan setiap cerita indah kalian, bukan cerita yang kelam dan penuh penderitaan.